Nah, kita mau bahas dari mulai sisi apa aja yang diganti dan apa aja yang sudah diganti. Eh, sama aja ya. Kita mau bahas dari mulai sisi apa aja yang diganti dan apa aja yang sudah diganti. Eh, sama aja ya. Nih, pokoknya gini, sebelum melanjutkan lebih dalam lagi topik kita ini, coba ini di sini ada master. Master apa nih? Master detail. Detail. Dia untuk mengenai mobil-mobil, dia tahu tipe dan speknya mungkin. So, buat kalian yang belum tahu tipe apa saja yang ada di Expander, mungkin saya mewakili apa ya, mungkin bisa buat jadi edukasi lah buat pemirsa semua memilih Expander ada apa aja. Lanjut ke Johan, gimana Expander? Oke guys, gini, gue mau ngasih tahu nih, kalau untuk Expander sendiri itu mengeluarkan 4 tipe. Oke, 4. Yang pertama itu GLS, yang kedua itu Exit, yang ketiga itu Sport, dan yang terakhir the Ultimate. Oke, siap. Saya punya pertanyaan langsung. Kalau pertama bukannya itu baru, kalau kedua namanya second begitu kok. Oh, oke. Okay. Betul. Nah, pertama itu second. Second. Baru itu new. Oh, lanjut aja. Oke. Lanjut di sisi eksteriornya mungkin. Okay. Boleh gua tahu sendiri ini lu tadi datengin tipe apa ini? Ini kebetulan datengin tipe Sport. Oh, sama berarti sama yang merah nih, guys. Sama yang merah, sama guys. Nah, oke. Okay. Kalau tipe Sport itu apa tuh? Kalau tipe Sport itu sama sih dengan Ultimate sama, cuma bedanya dari interior. Interior. Untuk nambahin informasinya, ini kalau tipe yang Sport bawaan peleknya sudah ring 16. Bukan begitu kok. Sudah 16. Sudah ring 16, kalau di bawah Sport itu ring 15. Ring 15. Bentuknya kayak kipas kalau yang 15. Kayak jari-jari gitu. Oh, jari-jari itu ya. Ada hitam-hitam gitu. Ada hitam-hitamnya, betul. Dan kalau untuk lebih cermat lagi, kalau bukan tipe Sport dan Ultimate, grillnya sudah tidak krum. Tidak krum. Kalau yang bukan tipe Sport Ultimate, tidak krum. Tidak krum. Ininya aksen di bawah hitam untuk meme warna hitam. Grillnya juga hitam. Hitam. Tapi logo tetap krum. Logo gitu. Tetap krum. Kayak kasihan nih, ada anak Honda di sini. Oh, iya. Gimana iya. Anak kalo Honda? Kalau saya memang udah menjurus, udah ke arah isi-isi. Oke, kita spot. I have fun. Jadi gini, lanjut lagi. Jadi mungkin untuk kelanjutannya gimana, kita hari ini lebih ke arah how to build Expander versi kita. Versi Earth? Lebih ke Earth-nya. Alright. Kalau sebelumnya tadi udah informasi beberapa tipe Expander, sudah disebutkan. Ultimate itu warnanya berarti interior cream, kayak yang di bawahnya Sport dan kayak Exit dan GLS itu warna cream. Oh, berarti sebenarnya yang itu cuma Sport doang. Sport doang. Dia okay. Cuma Sport doang. Oke, lanjut lagi ya. Alright, sekarang kita bahas eksterior. Eksterior guys. Oke. Okay. Yang lupa apa ini, Bin? Ini kalau di sini kan dari sisi kita Auto Concept sudah merilis dua versi body kit dan yang untuk bukan dua sih lebihnya dua plus ya dua plus. Nah, kalau dua plus itu kenapa saya bisa ngomong dua plus karena basicnya sih emang versi satu dengan versi dua. Tapi kalau yang versi dua saya tambahkan ada aksesoris pendukungnya. Wow. Contoh kecil. Nih, splitter depan. Splitter depan, guys. Carbon. That's a carbon fiber. Nah, carbon. Jadi kalau bahas soal eksterior begini, body kitnya itu yang versi 2 kan kita rilis di angka 4,5 juta sudah berikut dengan cat. Yes. Plug and play. Gak ada yang dirusak bodinya. Ya, enggak asuk. Kemarin kita yang ngadenin pemilik Expander anak Xbox.
Om Oce. Om Oce, Oce. Bos Kentang. Hai, Bos Kentang. Racun kentang. Nah, jadi itu 4,5 ditambah kalau diffuser splitter depan ini bahannya cet di angka 1,5 juta. 1,5 juta cet. Jadi kalau karbon kemungkinan besar di angka 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, kita bisa terima order mau itu finishingnya dengan cet atau karbon, kita siap semua. Tapi nanggungnya beli karbon gak sih? Kalau selalu ready. Ya, ya, oke juga sih. Tergantung penggunaannya gimana. Kita selera juga kan. Ada yang ibaratkan kita dari sini ngedesain untuk expander tipe versi 2 ini kan bisa di macam-macam aliran konsep ya, modifikasinya. Masuk buat semua konsep. Ya. Entah mau itu berbasis dengan sport, racing, atau elegan, itu semua udah kita pikirkan matang-matang sebelumnya. Jadi rencanakan lah ya. Ya konsepnya seperti itu. Ini body itu bisa ke dua sektor itu. Sektor masuk ya. Ya. Banget sih. Oke, di luar itu gua tambahin grill karbon. Grill karbon emang kita belum jual secara massal. Jadi biasanya Ini include. Kalau untuk membeli versi 1 atau 2, ciri khas kita emang ada di sini. Bezel kit ini ya. Bezel kitnya gitu. Oh, jadi sepaket ini. Ini sepaket semua udah dapat. Oh, bikin bisa kemarin. Udah semua, makanya mungkin kalau kita bicara dari hanya sekedar simulasi foto seperti tidak berubah apa-apa. Yeah. Padahal kalau emang dibuka satu persatu banyak banget pesennya gitu. Berapa kemarin 13 pak deh? Kita 13 pak sih kalau yang versi racingnya. Versi racing 13 pis gitu. Ini gua waktu ambil Super Advan di angka 24. Ini 24 Super Advan. Ban gua pakai Falcon, belakangnya semi slick. 24 itu belum sama ban ya? Belum. Itu ban gue beli second sih emang sih. Kemarin second gue di angka 2,5 juta. Depan baru kan? Depan baru, cuman kalau itu udah lah pura-puran aja gitu kan. 2,5 juta yang ke pura-puran gitu. 2,6 setengah. Ya, 2,6 setengah berarti kayaknya. Dan ini cover spion gue percobaan karbon lagi guys. Kalau bikin begini mungkin di angka 1 juta sampai 1,5 juta. Buat spoiler menariknya, gue kali sepada lah kalau lo buka pintunya. Nah, masalah yang di atas ini add-on pakai versi 2. Versi 2 diffuser? Diffuser ini bikin. Kemarin kalau hitam gloss di angka 1,5 juta. 1,5 juta berarti nggak? Kalau karbon 2,5 juta. Oke, berhubung kita ngebahas mobil ini gimana itu nggak sebanyak mobil Diki speknya, jadi kita mungkin mau langsung closing aja. So buat kalian balik lagi yang pengen belanja body kit seperti ini, boleh bisa kontak Instagram kita di Earth Industry atau Earth Auto Concept atau Earth Garage and Store, linknya nanti ada di bawah sini semua. Buat kalian lagi, ini mobil akan tampil ke acara Exmob di Semarang. Semarang tanggal di 2 Semarang, sampai 3 guys. Maret tanggal 2019. Ya, ikutin ya. Jamda ya itu. Ya. Itu Jamda. Jamda. Jadi kita ini diundang oleh Jawa Tengah, Semarang sendiri untuk datang dan kita akan ke sana ramean. So, kalian enggak akan ketinggalan berita tentang sejarah mobil ini. Kayaknya ini dari awal-awal bangun udah ada ya sebenarnya. Ada. Kalau kalian masih kepo gitu bangunnya ini semua tuh ada di bawah. Maksudnya di video-video sebelumnya. Jadi kalian tinggal scroll aja kita. Terus daripada ini jangan lupa subscribe karena kita update setiap hari. Update setiap hari guys. So, buat nemenin kalian yang mungkin lagi senggang waktunya. Benar. Entah bingung mau kemana, bersama siapa, bersama mantannya yang sudah hilang. Ya boleh seenggaknya lihat channel kami, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua di sana. Salah ya tadi ya? Apa-apa. Udah biasa Dik ya, udah biasa. Ntar kalian jangan bosen ya, dia bahasnya mantan terus gitu. Ya gak apa-apa, gue paling lucu sih kalau ngeliat di muka dia tuh pasti ngeliatnya langsung Diki mantan, Diki mantan, Diki mantan. Bener gak? Iya kan, setuju. Nah kan gitu. Makanya so ya jangan lupa like, subscribe, komen. Today topik kita begini. Bandar, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi kalian udah tahu dari yang standarnya sampai yang modifnya gimana. Terus kalian yang baru beli expander juga bisa tahu arahan untuk modif expander, bener? Iya. Oke. So jadi, kita sekian dulu. Kita harus wrap video kita ini. Dan thank you for watching and see you in the next video.